datuk saya, dia umur dia 102 tahun. Nama Haji Mariam binti Haji Ahmad. Dia jaga saya daripada kecil sampai sekarang lah. Ada mak saya arwah bapa saya meninggal umur saya 3 tahun. Jadi yang membesarkan saya mak saya dengan arwah nenek saya. Memang rapat. Dia besarkan saya dari itu. Macam kira ayah dengan mak saya lah kira. Dia banyak ajar saya. Nak jadi orang yang baik kat dunia. Saya bila mak tok saya ni dalam PKP dulu, dia dah start, dia tak ada sakit apa, dia sakit tua je lah. 102 tahun tu kira bonus lah dapat hidup lama umur kan, umur 102 tahun tu. Tapi kami sekeluarga memang dia menetap kat rumah mak saya. Jadi kami selalu, anak-anak selalu pergi rumah mak, pergi tengok kalau apa-apa. Pasal dia orang dua orang je kat rumah tu dekat ni kan, saya pergi tengok sebagai orang lelaki lah. Pergi tengok kalau apa-apa mak nak ke, nak kalau kat rumah tu. Itu tugas saya selama ni. Dan kalau pergi rumah mak tu, memang saya akan bersiap. Setiap hari tu, kalau apa-apa jadi, memang kita ready je. Sebab orang tua kan, kita tak tahu bila Allah nak jemput. Tapi kita standby, sentiasa standby. Kalau pakai baju tu, saya fikir kalau baju hari ni nak pakai ni, kalau pakai baju Metallica kan, nanti kan nak kena jadi imam solat jenazah ke. Saya dah lama dah fikir benda ni. Jadi mak tok saya ni selalu ingatkan lah pakai baju yang elok, cakap yang elok. Dia amalan dia selalu, orang datang rumah dia tanya orang makan tak lagi. Itu amalan mak tok saya lah. Dia suka berjamu orang makan sampai ke, sampai hari terakhir dia pun, kita sampai kita jumpa dia pun, dia tanya dah makan belum, makan tak lagi, makan nanti buat ayam ke apa kat bilik tu, kat dapur orang kedah. Jadi dia suka nak tengok jamu orang ayam, ayam teh. Dia ajar saya bancuh air teh, ni gula kena bompat kalau teko banyak ni, kalau tak tawar air bag, dia kata. Itu apa, ketua orang tua-tua lah kita. Saya rindu yang tu lah sekali. Dia tak pernah marah saya daripada dulu pun. Daripada saya kecil, nakal macam mana pun, dia tak pernah marah saya. Mak saya selalulah, biasalah, kena beletiang dengan mak tu, biasalah. Kena marah dengan mak tu, kita sampai sekarang pun, lah semayang tak lagi, pergi semayang. Bila lah semayang tak lagi sampai kita tua, mak kita akan pesan dengan semayang tak lagi. Tapi mak tok saya ni, dia tak pernah marah pun. Jarang dapat tengok dia marah orang. Dan saya sangat-sangat kagum dengan perwatakan mak tok saya. Saya sanggup buat apa je lah. Kalau dia nak apa tu, kita cari. Kalau dia ingin apa tu kan. Dia suka jamu orang makan. Berarti dia manis. Dia suka, dia makan manis, kalah kita semua. Dia makan manis, kita pun rasa macam ni manis mak tok ni, macam nak potong kaki ni. Tapi dia boleh, orang tak tahu dia punya apa, sistem pencernaan dia tu lain. Dia orang tua-tua kan, dia orang dulu-dulu, dia orang amalan dia orang minum susu lain kan. Kita zaman sekarang, makanan kita tak sama macam makanan orang dulu-dulu. Tapi yang tu, banyaklah saya rapat dengan mak tok saya. Pasal dia banyak ajar saya surah Alam Nasrah, saya ingat lagi dari kecil. Alam Nasrah, dia ajar saya tu, ingat Alam Nasrah tu, ingat Alam tu macam malam, dia cakap kat saya.
ingat malam macam mana nak hafal surah tu. Saya kecil-kecil sampai tua saya akan ingat. Kalau tahiyat akhir tu duduk, kita angkat jari sebelah untuk tahiyat akhir tu, jari kita ni tak boleh lebih pada lutut, tak boleh kurang pada lutut, sampai ngam-ngam pada lutut, pada lutut. Jadi orang kampung kan, untuk tua dulu dia orang ngaji dulu terus, dia orang bukan belajar untuk YouTube ke Google ke, dia orang direct daripada guru yang elok dulu-dulu, orang kampung kan, ngaji Quran pakai pelita apa dulu. Jadi kita, saya seronok duduk dengan dia, seronok sangat kan. Tak. Tak boleh ganti je. Lega lah bila lah dapat uruskan jenazah arwah daripada mula sampai habis, dapat imamkan. Saya kami rasa saya memang amat saya kami puas hati, alhamdulillah dapat buat semua. Semalam urusan semua berjalan lancar, elok, mudah, senang, cepat. Saya pun tak sangka telefon polis, telefon ambulans apa datang nak buat kepastian kematian kan. Polis tak ada sampai, ini pun tak ada sampai, orang ni dah datang nak uruskan jenazah semua, mudah. Bumi kat mana? Ya? Bumi kat mana? Di pusara aman dekat kampung Subang. Subang Airport belakang tu dekat Johor Waki. Saya juga. Ya. Yeah. Minggu terakhir tu dia cari saya. Dia duduk dengan mak saya. Tapi saya tiap-tiap hari kalau saya tak ada apa-apa tu, saya akan pergi. Saya akan pergi rumah-rumah lah. Kalau apa-apa nak kan, kalau tak ada. Kadang mak nak pergi cari barang ke apa, kita kena gini. Mak tak boleh pergi mana-mana sebab dia dalam PKP tu, dia sihat. Dia tak ada sakit apa pun, maksud saya ni. Nyanyuk pun tak juga. Dia lutut tu orang tua lah. Bila dalam PKP tu dia dah start melelong, duduk dalam rumah dia nak buat air, nak jamu orang makan. Dia dah melelong, banyak kali jatuh dalam rumah masa PKP. Jadi kami belikan katil hospital tu. Mak tu duduk sengat-sengat duduk tadi. Tak payah nak jamu orang makan sangat kan. Kita buah atas katil, so dia relax sikit. Kita lah yang pergi buat apa-apa. Dia yang tu yang dia nak jamu orang makan lah. Yang tu yang paling suka. Dia dah banyak kali jatuh katil sebelum ni nak. Dia dah biarlah tua. Dia tua kan, melelong sikit kan. Dia nak menyanyi lalu sempit ni sakit dia terjatuh kan. Yang tu yang kita pun rasa risau. Tapi dia boleh kuat lagi. Cuma kalau dia melelong sorang-sorang tu, kita tak ada tu yang kita tak boleh nak kawal. Dia tak ada pakai tongkat ke apa ni. Dia boleh jalan lagi tapi kita tak boleh nak agak kan. Lah sempat mengajak arwah masa saya minggu ni ada dua kali saya pergi syuting sikit. Lepas tu dua kali tu dia tanya mak saya, "Lah mana lah 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 mana?" Dia cari saya. Dia cari saya dua kali. Lepas tu tak tahu lah minggu ni dua tiga tu nampak lah mak saya cakap, nampak dia duk mata tu macam mata tu nampak sikit lah, dia duk tengah merewang. Dia duduk pandang ke atas je sikit, atas katil tu kan. Lepas tu dia berpeluh. Seminggu ni dia berpeluh aje. Ke atas ni mak kata, nampak lain sikit ni, nampak tak macam biasa. Jadi saya pun ada masa saya dah pergi. Dia cari saya tu, setiap kali dia cari saya, jumpa saya bawa. Datang tu jumpa, cium mak tu, salam saya tangan, bagi air, nak minum sebab selalu. Saya rasa paling saya tengok, paling kurang saya boleh bagi air lah. Kalau tak cakap apa, tak buat apa pun bagi air. Jadi dia jamu air kat saya selalu, semua hidup saya ni, saya bagi air. Last jumpa bila lah? Last jumpa, masa hari meninggal tu saya on the way, lepas hantar anak di sekolah. Saya 8:30 tu saya sampai depan rumah mak saya. Jadi mak saya tanya, lah kat mana lah? Mak tok dah tak ada dah. Mak saya cakap, depan rumah mak saya dah. Saya depan rumah dah. Tapi malam sebelum tu saya dah jumpa lah. Dah jumpa. Tapi masa mak call tu pun, saya tak ada sedih, menangis, tegur, menangis tak ada. Saya dengan mak saya memang bersedia. Kita orang tua ni, kita jaga ni, kita nak jaga sampai habis hayat dia, kita nak bagi semua lah. Bila mak saya call,
tak ada apa reaction lagi, menangis pun tidak lagi. Masuk rumah, tinggal barang semua dalam kereta apa semua, tinggal ambil kunci kereta, lock tutup. Masuk-masuk rumah, jumpa mak, peluk terus menangis. Dengan mak, tapi terus okay, terus pegang sejuk lah, lah. Dah tak ada, dah terang sikit dalam bila based on ambulance kata, ambulance kata dalam lepas subuh tu. Waktu subuh tu mak saya selalu kalau bangun dia pergi apa sembahyang subuh, pergi buat air, pergi buat kopi siram pokok dulu. Anak dekat 8:30 tu baru mak saya masuk balik tengok dalam bilik. Ha, bila mak saya balik tu tengok dah tak ada dah. Ha, itu dia call saya dah kat depan rumah.